Ini mau masuk ke Desa Pamulihan, kawasan desa wisata Talabunsa. Nah. Ini pos-posnya di pertigaan ini arah yang mau ke Desa Babakan. Ini perbatasan ini mau masuk Desa Pamulihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama RT Karso. Ini kita lagi berada di masuk Desa Pamulihan, yaitu Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap. Pokoknya masih kita di wilayah Cilacap bagian barat. Kami selalu menyapa untuk sobat-sobat RT. Mudah-mudahan keluarganya dikasih kesehatan, kasih rezeki yang barokah. Yang bagi pengguna jalan, kami doakan supaya apa di jalannya dikasih keselamatan sampai tujuan dan pulangnya pun selamat juga, bisa kumpul lagi bersama keluarganya masing-masing. Bagi aktif apa yang lagi aktivitas, mudah-mudahan aktivitasnya semoga dilancarkan. Bagi para pedagang, semoga jualannya dikasih kelarisan. Yang lagi sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya biar bisa sembuh lagi seperti semula. Bagi para petani, kami selalu mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan nanti panen biar pada berkah dan mulus dan apa melimpah ya. Biar bisa berbagi sesama saudaranya dan tetangganya. Biar pada nanti panennya berkah-berkah. Semoga apa hasilnya bisa memuaskan. Kita doakan ya biar nanti panennya biar mulus dan berkah dan melimpah. Kali ini kita akan menuju ke Kampung Pamulihan, Desa Pamulihan. Ini pas di lokasi kita tadi masih daerah Wates. Ini pas kebetulan ke sana sininya ada pemandangannya sangat indah sekali. Ada pesawahan, ada ini. Pokoknya ini sangat alami sekali udaranya. Kita dari kota sangat jauh sekali medannya nih. Jadi udaranya masih segar sekali. Pokoknya kita mau ke daerah Desa Pamulihan. Ini pas kita lagi di daerah Wates. Mudah-mudahan pada berkah semuanya. Nah, ini pas kebetulan ada yang lewat. Semoga hati-hati dan selamat sampai tujuan. Kami mendoakan yang terbaik untuk semuanya. Ini pas kebetulan pemandangannya sangat indah sekali. Pegunungannya sangat alami, udaranya masih segar. Nah, ini bawahnya kali dan ini masih hijau sekali nih tanamannya. Ada pohon aja apa aja nih, pohon pinus. Nah, ini nanti kita mau menuju ke sono, yang kelihatan rumahnya di sono. Nah, ini kampung masuk desanya, Desa Pamulihan. Nanti kita mau arah yang ke sono. Ini ada pesawahannya juga sangat indah sekali ini.
Ini sudah masuk desa Pamulihan. Pamulihan maksudnya nih. Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap. Pokoknya masih wilayah Cilacap bagian barat. Doakan biar nanti pada selamat di perjalanan. Ya, hati-hati. Semoga sehat-sehat dan selamat sampai tujuan. Pas kebetulan ada yang lewat, kami doakan biar apa di perjalanan selamat sampai tujuan, dan pulangnya pun moga-moga selamat juga, bisa kumpul lagi bersama keluarganya. Amin. Ya, hati-hati, Mas. Hati-hati, Kang. Sungai sangat tinggi sekali. Pas ini juga masuk di desa Pamulihan. Pastinya ada curugnya nih, sangat alami sekali. Tinggi banget. Ini kita sudah memasuki desa Pamulihan. Ini pas kebetulan kita mampir pas ada teman kita nih, teman dari kecil. Akhirnya kita mampir ke warungnya Mas Yanto. Nah, ini. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Ini sekarang aktivitas gimana nih? Ah, lagi pre sekarang. Oh, pre dulu. Panggungan. Oh, ini ada job lagi kapan ini? Insya Allah besok tanggal 18, tanggal 22 sampai tanggal 30 aja. Oh, berarti ya, dari tanggal situ rapat ya? Ya, Alhamdulillah. Nah, ini barangkali suat RT lewat sini bisa mampir ke warungnya Mas Yanto. Ini pas kutang ini sobat saya dari kecil. Ketemu kawan lama ya. Kawan lama dari sejak SD. Ini ketemu lagi nih, sekarang. Ya. Kami doakan panjang umur dan sehat selalu ya. Amin. Dan mudah-mudahan apa, jobnya semakin lancar dan berkah. Amin, amin. Dan warungnya pun semoga amin, dikasih kelarisan. Nah, barangkali sobat RT butuh hiburan apa teratak, Mas Yanto juga di sini menyediakan. Siap. Dari partai apa aja nih, Kang? Siap lah. Dari partai besar apa kecil juga ada. Melayaninya. Mengikuti lah. Pokoknya melayani dengan sepenuh hati. Iya, okay, siap. Pokoknya dari teratak sampai Pak hiburan juga komplit di sini dengan Mas Yanto. Pokoknya kami mendoakan rezekinya semakin lancar dan banyak dan berkah ya. Amin, amin. Ya, terima kasih atas waktunya, semoga sehat selalu dan berkah. Iya. Biar rezekinya pada apa melimpah, iya. Biar banyak yang banyak nyewa. Oke, siap. Semoga keluarganya dikasih kesehatan, kasih rezeki yang barokah. Amin, amin, amin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita lagi di Desa Pamulihan. Mana Jang? Balik Jang. Habis sekolah ya? Ya, biar pintar sekolahnya ya. Biar jadi anak yang soleh. Alhamdulillah nih, kasih tahunya kita disyukuri. Nah, kita lagi di depan rumahnya Mas Yanto nih di Desa Pamulihan. Pokoknya barangkali sobat RT butuh hiburan, ada di sini di Mas Yanto dengan sedia, dengan melayani dengan sepenuh hati. Pokoknya komplit, dari partai kecil, partai besar juga ada. Pas di hari ini cuacanya sangat terang sekali. Yang penting kita disyukuri. Yuk, monggo-monggo, hati-hati. Mau kemana, Dede? Ini ada pesawahannya nih, sangat alami sekali. Ayo. Ayo, ayo, ya. Lagi silaturahmi bersama itu dengan Bapak Kasromi. Incu-incunya. Incu sama incu. Ini nanti masuk YouTube RT Karso biar banyak nonton ya. Halo. Ini cantik sekali, biar jadi anak yang solehah. Biar pinter sekolahnya dan ngajinya. Ya. Nanti kalau udah gede biar sukses. Biar sukses. Halo. Dadah. Ini kita lagi di Desa Pamulihan. Pamulihan. Nah, anteng-anteng ya. Ya, anteng-anteng ya. Ini di lokasi Taman Situ Depok, maksudnya Desa Pamulihan. Ini masih di Desa Pamulihan, pas posisinya di daerah Taman Situ Depok. Pas kebetulan di sini juga ada tamannya nih. Ya, siap-siap. Thank you.
Ya, hati-hati, Mang. Daerah Depok ini masuknya masuk Desa Pamulihan. Pas kebetulan tadi ada tamannya, yaitu Taman Situ Depok. Bentarnya, Mang. Ampurannya, Bu, Mang. Lah bikin apa nih, Pak? Bikin kanopi. Kanopi ya. Nah, ini kami mendoakan mudah-mudahan aktivitasnya juga dilancarkan dan diberkahan. Amin. Semoga keluarganya pun dikasih kesehatan, kasih rezeki yang barokah. Ya, matur nuwun, Kang. Semoga sehat-sehat selalu, Kang. Ya, amin. Nah, ini lagi para kumpul bersama warga daerah sekitar sini. Masih di lokasi Desa Pamulihan, yaitu tempatnya di Depok ya. Assalamualaikum. Salam. Gimana kabarnya, sehat? Nah, ini bersama Bapak siapa, Pak? Ini, Pak? Asmaja. Pak Asmaja nih. Umur berapa tahun umur? Umurnya seberapa tahun? 78. Berarti sekitar 77 apa berapa nih? 78 tahun. 69 ke 50. Semoga panjang umur dan sehat-sehatnya, Pak. Ya, amin ya. Mudah-mudahan keluarganya diberi kesehatan, kasih rezeki anu barokah. Iya. Eh, matur nuwun. Semoga sehat-sehat. Ada nanti kita ini. Itu. Oh, yang ini. Ya. Kali. Siap. Nah, ini lagi para kumpul. Assalamualaikum, Mbah. Gimana kabar? Kabarnya sehat, Mbah? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Umur berapa tahun umur? Umurna? 100 lebih. Ternyata ini udah 100 lebih umurnya. Kita doakan ya biar biar ini dikasih umur panjang, sehat selalu. Semoga keluarganya dikasih kesehatan, kasih rezeki anu barokahnya yang dan ditambahkan rezekinya buat keluarga ibu. Pokoknya untuk semuanya biar pada berkah-berkah dan sehat. Matur nuwun atas waktu na yang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Pokoknya kami selalu mendoakan untuk sobat-sobat RT, mudah-mudahan keluarganya dikasih kesehatan, kasih rezeki yang barokah.
bagi pengguna jalan kami doakan supaya jalannya apa di jalannya dikasih keselamatan sampai tujuan, dan mudah-mudahan pulangnya pun pada selamat bisa kumpul lagi bersama keluarganya masing-masing. Bagi para pedagang kami doakan mudah-mudahan supaya dikasih kelarisan dagangannya, jualannya biar laris-laris. Yang pada aktivitas kami doakan mudah-mudahan aktivitasnya semoga dilancarkan. Bagi para petani mudah-mudahan nanti dikasih panennya biar mulus dan melimpah, biar para bagus nanti panennya. Yang lagi sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya biar bisa sembuh lagi seperti semula. Ini kita mau pamitan dengan yang Maja. Ini sebagai warga Desa Pamulian, pas ini posisinya di daerah situ Depok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.